La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa sahabatihi wa qurabatihi li rasulillahi ajma'in. Min arwahi jamil awliya wa syuhli wa salihin wa wazal rasul isya Muhammad bin Muhammad bin Amr al-Ghazali wa ila rasul isya Abdul Qarijilani wa ila rasul isya Sambal Mahdani wa ila rasul isya wa asal bajir wa ila rasul isya wa mabnawi wa abadani wa ila ruhi wa alim wa kitab sayyid isya Abdul Sabin al-Fadim bani wa ila arwah jami masyidna wa syaikum anallahu al-Qarim al-Rahman yadagashahu min rahmah wal maghfirah wa yuhidu alayna min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malika yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Bina'l-Azim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qila li Salman al-Farisi awsina. Fa qala man istata'a minkum ayyamu tahajan aw ghazian aw amiran li masjidi rabbih falyaf'al wa la yamutu ahadukum tajiran wa la kha'ina. Artinya, dan dikata orang bagi Salman al-Farisi radhiyallahu an, orang betakun lawan Sayyidina Salman al-Farisi sahabat Nabi ini. Pesan olehmu akan kami dengan berbuat kebajikan. Ausina wasiati pang kami nih. Pesani kami nih apa nang patut digawi masalah kebaikan. Maka katanya Jersidin, barang siapa kuasa daripada kamu bahwa mati padahal ia berbuat naik haji atau perang sabilillah atau meramaikan bagi masjid Tuhannya, maka hendaklah diperbuatnya. Ujar Zidin munnya kawa, kita mati sudah bahaji. Munnya kawa Zidin mati berjuang fisabilillah. Munnya kawa mati meramaikan masjid. Namun nyakawa kaya itu alhamdulillah di sini. Paliyafal gawija itu. Dan jangan mati seseorang kamu padahal kamu berniaga. Dan jangan mati seorang kamu padahal kamu khianat. Mun kawa jangan mati berdagang di sini. Berniaga. Ada penjelasannya, kita tenang aja. Jangan ambil berjualan. Udah mandangar kain namun bahian aja.
pihak lagi sudah jangan dah. Ada penjelasannya kena dah. Jadi jadi punya kawa dan jangan mati seorang kamu padahal kamu berniaga. Ada jualannya pedagang lebih bisnis deh kita. Nang kedua jangan mati seorang kamu padahal kamu khianat, narat menguli orang, narat menipu orang. Nang kawa jangan mati itu sudah. Fal jawabu anna wajhal jami'i baina hadhil akhbari tafsilul ahwali. Panakulu lasna nakulu at-tijaratu afdalu mutlakan min kulli wajihin wala takhalli afdalu mutlakan walakin at-tijarata imma an tatluba bihal kifayah aw sarwata wa ziyadata 'ala al-kifayah. Banyak bahasa Arabnya adalah fa in talaba min haziyadata 'ala al-kifayah li istiksaril mal wadikharihi la yasrifa ilal khairati wassadaqati fahiya madnumatun liannahu iqbalun ala dunya allati hubbuha ra'su kulli khati'atin fa in kana ma'a dhalika zaliman kha'inan fahuwa zulmun wa fiskun wa hadha ma arada salmanu biqaulihi la tamut tajiran wa la kha'inan wa arada bitajiri talib ziyadah amma fa amma iza talaba bihal kifayah li nafsihi wa auladihi wa kana yaqdiru ala kifayatihim bisuali patijaratu ta'afufan anis suali afdalu wa in kana la yahtaju ila suali wa kana yu'ti min ghairi sual fal kasbu afdalu aidan li'annahu innama yu'ti li'annahu sa'ilun bilisani halihi wa munadin bainan nasi bifakrihi fata'afufu wa tasatturu awla binal battalati bal awla minastighali bil ibadatil badaniyah. Jadi jazirin sesuatu yang ditakunakan naon Imam Salman Al-Farisi tadi itu harus rinci jawabannya jazirin ya. Kada mesti aja tadi, mungkin kita mendengar imbah nang itu adalah jangan mati seorang kamu berniaga, mungkin itu aja ampihan dari jualannya. Itu langsung aja gitu nih, ada sekalinya penjelasan sidin nih. Napa? Jadi Imam saya Ustaz Al-Palimbani nih. Artinya maka jawab daripada perkataan yang tersebut itu bahwasanya jalan menghimpunkan antara segala hadis ini yakni antara segala hadis yang menyebutkan kelebihan berusaha itu dan antara hadis yang mencela akan berusaha itu dan antara perkataan Salman Al-Farisi tadi yang menegahkan berusaha itu yaitu perceraian kelakuan manusia yakni masing-masing kelakuan manusia. Artinya kita gabungkan ada nah hadis menyuruh begawi ya kalau semuanya ada nang jadi Imam Hasan Basri baik-baik ibadah aja. Nah, kemudian pulang ditambah lagi perkataan Imam Salman Al-Farisi, pinanya perkataan sini itu mencela orang berusaha. Ini jasidin ada tafsil. Ada rincian-rincian yang itu memang tergantung manusianya juga nang menggawinya. Ada mesti badatan orang nang berdagang tu tercela ya lah. Nah, ya masing-masing orang nang melakukannya nih. Buhan anu tu jadi bangsat berataan. Ya, kadanya berataan bang ada aja nang pintar di situ yang lah. Biasanya tu kita tu mun bila ada seikong dua ikong nang lalu berbuat hianat, lalu sakampungan karena berataan. Padahal kada ada aja situ nang pintar, nang alim ada. Cuma karena ada nang pinaganal salahnya, lalu itu kampung buhan maling di situ jadi. Misalnya tuh, padahal kada mesti itu orang-orangnya aja itu. Nah sama ini kisahnya nih, kada mesti tercela barataan masing-masing itu jadi tergantung melakukan manusianya nih. Nah ini penjelasannya. Maka lagi akan berkata kami tiada kami mengata akan berniaga, yakni berusaha ini abdal semata-mata kada juga jadi. Tiada kami mengata, artinya kami kada mengatakan berniaga atau berusaha ini afdal semata-mata daripada segala jalan. Kada jua punya berusaha itu paling bagus, itu paling harat gawian, kada jua aja sih. Dan tiada kami mengata akan bersunyi dengan berbuat ibadah itu afdal semata-mata daripada berusaha.
Kada jua nang orang misalnya ibadah nang masjid misalnya. Ka manakah kada tahu digawian lagi tu kada jua itu. Ya nang ini kita nilau nang manangan-nangan apa nang kita nih nang embanu ada timbul di masjid, benar hilang orangnya di pasar misalnya. Gawian kita nang manusia umumnya nih. Nah lalu apa jadi? Tetapi adalah berniaga itu ada kalanya bahwa menuntut dengan dia itu akan rezeki yang mencukupi akan belanjanya bagi dirinya dan bagi ahlinya. Nah, ada orang begawi itu ya parlo ya kolahan keperluan belanja gesan saurang, gesan bini anak bini nah misalnya. Atau menuntut dengan dia sarwah, yakni akan kekayaan. Ada juga orang begawi itu, oh, anak sugih itu pang sudah. Dan menuntut akan berlebih-lebih atas belanja yang mencukupi dirinya dan ahlinya itu. Ada kita tuh pas-pas cukup, pas-pasan. Nah, ada juga nang harus anak orang tuh begawi itu, padahal sudah ada beisi sudah, cuma hendak lagi, nah hendak lebih itu pang sudah. Ada orang nang kayak itu. Nah ini masing-masing itu kena ada kena anunya tuh jalannya tuh. Maka jika ia menuntut daripadanya akan berlebih-lebih atas yang mencukupi bagi belanjanya. Misalnya karena membanyakan harta tujuannya supaya aku di kampungku ini paling sugih. Supaya nang orang sabuah jibis mobil aku paling gede 5 aja misalnya. Itu kan berlebih-lebih ngarannya. Yang kedua, dan karena menaruh akan dia supaya jadi kekayaan, bukan karena dibelanjakan kepada berbuat kebajikan. Artinya menaruh nih bahasa kita nya mah ide apa aja kita menampung mengumpulkan keberadaan jakanya mengumpulkan tuh jasidin untuk berbuat kebajikan. Nah itu lain pulang kisahnya. Dan berbuat sedekah artinya inya nih bukan karena dibelanjakan berbuat kebajikan, kita niat sugih nih misalnya nih kada ada niatnya hendak berbuat baik tuh. Kalau misalnya ya macam nang niat nang baik-baik tuh. Buktinya imbahnya sugih dasar pisit juga ya. Dasar kada ada niat. Kalau misalnya ada kah misalnya seminggu sekali kah sebulan sekali kah parai juga nah itu tuh mudanya tuh. Tuh dasar kada ada niat berbuat tuh dasar hendak mengumpul seorang di Banjarmasin duit sidin 2M di Malaysia ada di mana-mana ada. Misalnya telah kalau ada sarwanan kaya ada dasuah juga misalnya nih jangan misalnya nah itu dasar bujukan dede niat. Nah besadakah kadada juga aja sih maka yaitu dicela. Nah ini untuk ada bagus dicela oleh syara oleh agama. Karena apa? Karena bahwasanya yang demikian itu berhadap atas dunia. Nah itu dasar bujur dunia kadada akhiratnya. Kita ini kan di dunia cuma bisa aja dunia ini jadi akhirat. Nah ya nang kita bawa baik-baik tadi tuh. Kita bawa nang kebaikan-kebaikan maka itu bandanya dunia tapi bandanya akhirat. Tapi amun dasar kada dalu lalu titik banyu nih. Kada ada kawannya aja marah saja kawannya seorang ini bakawan akrab bayar seorang aja masih dia tak kumpulan sidin ya. Nah mudahnya istilah kita tulis kada dalu lalu. Kalau pada hasil itu banyak benar ATM-nya bilang 10 butik di kantong misalnya. Diisi ibaratnya kita banyak kayak ATM cuma bakas habis duitnya dah. Ada kartu nang anu nih apa ngarannya? Transmart. Kartu-kartu nang mainan warai banyak tuh lain kisahnya ada. Nah, itu dicela. Kenapa tuh dasar dunia aja sudah. Dan kasih akan dia. Nah, itu tentu sayang, buktinya sayang kadang ngaluar. Yaitu kepala segala kesalahan. Kasih akan dunia itu jazirin kepala segala kesalahan itu paling salah sudah. Bila orang sudah cinta lawan dunia ini ya tadi pisir ada itu bang sudah ada kebaikannya jazirin. Dan segala kejahatan maka jikalau ada serta yang demikian itu amun ke itu tuh caranya tuh jazirin begawi tadi berusaha berniaga tadi nih menghimpunkan dengan daripada harta yang haram pulang nih maka itu zalim dan jadi fasik
dan inilah yang dikehendaki akan dia oleh Salman Al-Farisi dengan katanya Jasidin, jangan engkau mati padahal engkau di dalam berniaga, dan jangan engkau mati padahal engkau khianat. Ya tadi itu kisahnya, artinya berjualan tuh, berdagang tuh ada niat akhiratnya. Nah, itu jangan mati kayak itu Jasidin, apalagi mengumpulkan harta nang haram, menzalim orang, nah itu nyata sudah. Nah, kemudian ya Saudara, yaitu khianat orang yang menghimpunkan harta yang haram daripada cukai atau lainnya. Nah, ini termasuk di sini Jazirin, anu khianat itu yaitu napa mengumpulkan haram, cukai itu bisa kitanya ya. Anu biaya cukai ya leh, tukang anu nih. Jadi ya tadi mun kita nih tetap ai bang mbak nomba pendapat tuh lah menyakawa tuh jangan nang gawe itu tuh menyakawa Tuhan nih kan ali ai menyang kada kulih panghan tukang nang anu apa ya nah itu jangan di sini gue ada misalnya anak misalnya anu sedoakan ulun supaya lulus begawe nih di mana kan biaya cukai ya itu doakan mudah kada lulus saja ya kada kulih itu nah haram tadi tuh kan. Ya hukum Islamnya tuh kayak itu kan mudahnya barang jadi jaka dalam kitab tuh misalnya kita nih sebenarnya kadada cukai-cukai itu sebenarnya tuh kadada kan kandaran-kandaran kita misalnya barang rumah-rumah kita cuma ya negara nang ini nang sebenarnya nang bayar itu seharusnya apa ngarannya tuh orang lain agama Islam itu seharusnya itu hukum Islamnya tuh tapi kita nih kan seberataan bayar juga anak pun kita seorang kan mulah perumahan atau mulah perumahan ke atau mulah rumah makan kan karena itu sudah nah itu tuh nang petugas nah itu tuh nah itu jadi mun ada itu tuh jangan anu pensiun dini aja beda dahulu. Maka apabila dan maka ada pun apabila menuntut ia dengan berniaga itu akan rezeki yang mencukupi akan belanja bagi dirinya dan bagi segala anaknya ya kita kaparol kayak kita pegawai nih bang sudah artinya memang harus begawi itu kenapa ya banyak kayak keperluan padahal ada ia kuasa atas belanja yang mencukupi akan yang demikian itu dengan sebab meminta ia kepada orang maka berniaga supaya memeliharakan daripada meminta ia kepada orang itu afdal. Jadi Miss Jasirin gini adalah kita nih begawi niatnya mencukupi anak bini, mencukupi bayar listrik, bayar leading, bayar macam-macam mainan keperluan di rumah entah. Jakanya kita meminta kawai juga. Mintanya misalnya lah keperluan kita nih datang misalnya kah ada orang bawa baju-baju buruk misalnya nah sandal nang paling sabalah pulang sandal wisi gitu tulisannya misalnya. Nah, Assalamualaikum. Cukup aja juga kawah aja mongko si anak bini nih. Nah, maka Jasidin tetap bahwasanya berniaga itu lebih afdal. Kalau sehat aja ya lah ada aja usaha tuh. Munnya kawah aja berusaha tuh kada meminta, itu tetap afdal berusaha Jasidin. Walaupun inya kawah aja. Dan jika tiada ia berkehendak meminta kepada orang padahal ada diberi akan dia oleh orang dengan tiada ia meminta. Nah, itu lain pulang misalnya nah. Maka berusaha itu afdal juga ya ini Jasidin kita nih nah kita diberi orang taros nih lah kada meminta kita dengan kita diberi orang tuh sanggup kita mau ngkosi anak bini kita misalnya Jasidin maka di sini barkah berusaha itu afdal juga masih tetap ngapainya kah dijual Jasidin gua karopok aja kah jual wadai aja biar nang kelihatannya tuh misalnya kada memedahi tuh hasilnya itu seharusnya tuh di sini adalah sedikit-dikit barang. Nah, ada nang tadi kan nang pertama tadi kita nih memang meminta kawa berusaha kawa itu afdal berusaha. Nang ini kita kada meminta kada cuma orang beri taros. Kadang-kadang kita kayak ini oleh-oleh. Ini pang sudah aja. Cukup aja je beri orang sudah jar lah. Nah, padahal Jasidin di sini ini mun ada begawi berusaha tetap abdal berusaha juga walaupun itu ada juga tenang. Nah, ya yang jelas dulu
menuruti Nabi, pang niatnya tiyala menuruti Nabi. Semalam kan dalil-dalilnya lengkap aja sudah tuh nah. Tinggal kita sar kita aja lah. Nah kayak apa? Anunya napangannya menggawinya tuh. Tapi kada perlu kita berkisah-kisah usaha aku ini usaha aku tuh dosa. Ke masing-masing aja biar nang seminggu sekali ya misalnya napa lah. Yang penting napa nangannya nang baik aja tuh nang usahanya. Maka walaupun ini cukup di sini tetap berusaha tuh lebih abdal pula. Karena bahwasanya memberi oleh orang akan dia itu bahwa ia meminta dengan lisan halnya dan menyeru ia pada antara hadapan manusia dengan lidah fakirnya itu. Nah, jadi jazidin bahasa kitanya itulah nah, ya kita ini baca dulu intinya tuh. Artinya bahwasanya inilah ulang lagi memberi oleh orang akan dia orang ini memberinya bahwa ia meminta dengan lisan halnya artinya putungan inya nih lisanul hal itu kita gawiannya nih orang asa kasihan kita tuh berpenampilan kita kan meminta pang cuma kita nih penasanda mintu aja dipakai lalu orang nih anu kada bisi anu kasih dini aja anu pasar nang gini aku aja nah sandal aja. Nah, kita kada berpadah pang, kada berpadah pang minta. Cuma dia sini lisanul halnya, lisanul hal tu kelakuan nang itu potongan tu anda minta juga intinya tu itu nang modalnya tu. Nah. Jadi kada jadi ya ini pang sudah. Kita tu kadang-kadang perlu juga nang naha penampilan ya lah gaya amigasnya anak miskin gaya sugih. Ngarannya amigas. Terus niatnya supaya orang tu jangan menganggap kita tu anu jangan aja pinan beri kasihan dia. Hapi sidin bejeret jar. Ulun dulu suapin anu pengajian tuh hapi biasa tuh. Bebe ikat nanggalang getah. Dasar bejeret ya karena memang kada ada hapinya kan kada ada. Kada sadar jauh pang yang tetuhan leh. Soalnya jar ibu-ibu. Set ke rumah jar. Ke rumah nang. Anu hapi pian nang tadi mana aja. Gantian gini aja. Oh gantiannya ini bagus pang pada nang itu. Anu napa aja kemarin memberi kan ya anu hapi pian bejeret-jeret jar. Nah udah kayak itu tuh astagfirullah joko aku nih buat ini kada kita ada apa ada itu pang cuma kayaknya tuh jurang nih lisanul halnya minta itu potongannya. Nah jadi kita mau nang jaka misalnya nang di hadapan orang sugih kah di hadapan orang nang pejabat kah becu nang biar menyewa baju misalnya nih jakanya kawa menyewa misalnya kumpulan orang nang Avanza Innova segala Alphard kijang tinggal aja dulu ya Allah. Istilahnya nih bahasa anunya nih karena sian jeung sidinnya. Nah, itu tuh modalnya kayak itu tuh lah ya kita baca aja kita. Memang kayak itu seharusnya tuh. Jadi kita mano ya pianlah lain pian kita tuh lah ulun pengalaman tuh lah bila bacaan nih baju biasa, baju tak ubelanga aja tuh. Kalau orang tuh lalu anu itu nah jarang. Soalnya kita bawa gamis pulang banyak lalu baan wainya berharga tuh modalnya tuh. Kada ada lagi orang pina potongan kesiannya si Din jar. Ada kehujanan ha pulang ya lu bajimu wis baju. Lalu itu kita. Nah, itu jadi nang kakak itu tuh jadi Din tuh lisanul hal ngarannya. Jadi menyeru ya pada antara hadapannya masih dengan lidah pakirnya itu jadinya ya walaupunnya kada meminta pang cuma lisannya itu lisanul hal gawiannya tuh kayak potongan meminta itu makanya tetap abdal berusaha jadi Din. Nah inilah bujunin dasar bujur bacaannya kayak itu tuh. Maka karena memelihara diri daripada meminta kepada orang atau menutup akan dia daripada kepapaan dengan berusaha itu terlebih aula daripada menganggur. Jadi ya tadi mun kawa kita biar sakit ha ya kalau jangan berkisah sakit harus biar kita sakit ha jangan tapi kali dinampakakan seorang tuh kada berduit gitu nah. Itu aja sih maksudnya kena orang memikirkan jadi orang ayo aja anu ya. Nah, beri hasidin anu ya. Nah, kayak itu tuh modalnya Tuhan. Nah, jadi bagus banget anu jupang ya Allah cuma yang kita ni anak apa bayar dagang apa nang dicocok dijual kan. Kayak di guru